Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ni dekat nak gaya ataupun masa gaya lah, nak nasihat sikit kepada perempuan, kepada perempuan semua. Bila hari raya tu jangan pakai baju ketat lah. Jangan pakai baju ketat. Siapa gapo ni nampak buah dada. Jangan pakai baju ketat nak siapa nampak buah dada. Biarlah pakai baju longgar lah. Biarlah pakai baju longgar. Tutup aurat dengan sepenuh, orang kata. Tutup aurat dengan sepenuh. Bukan kena buku pakai. Tak, pakai biasa lah. Baju kau ni, baju kurung kau. Ataupun pakai baju yang kau ni menutup aurat dan tidak boleh menimbulkan syahwat kepada laki-laki lah. Kalau pakai longgar-longgar ni, tak timbul syahwat lah kepada laki-laki. Kalau pakai ketat-ketat, nak-nak kau laki-laki lah. Nak-nak kau laki-laki. Boleh menimbul ke syahwat tu. Tu. Nak ayaknya. Jadi, janganlah. Janganlah pakai baju ketat-ketat. Ataupun pakai baju kebaya kau jangan. Pakai baju kebaya. Sehinggalah menampak bentuk tubuh perempuan tu. Laki-laki pun janganlah pakai gambar ni baju ketat juga. Jangan pakai baju ketat sehinggalah dapat menggairahkan perempuan tu. Menggairahkan perempuan bila tengok, oh, seksinya laki-laki ni. Jangan. Pakai biasa-biasa. Bila hari raya, pakai baju biasa. Nak pergi raya ikut lah. Nak pergi raya siapa-siapa nak pergi raya. Daripada lepas main raya, siapa lah ikut lah nak gaya, nak gaya apa ni, siapa malai kau ikut lah. Yang penting jangan pakai baju ketat-ketat, boleh naik syekh orang lain. Tu noyak gitu lah. Tak sekecil banyak lah. Semoga apa ni, bila berakhir apa mana, bila hari raya tu, jangan kita buat benda-benda yang dibenci oleh syarak, oleh agama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Gojir.